Oke, kita akan tes. Kita nyalakan dulu. Untuk speaker saya pasangkan ke speaker yang 10 inch. Saya nyalakan dulu. Tunggu beberapa detik lah ya. 5 atau sampai 10 detik. Karena ada proteknya. Sekarang kita nyalakan. Ini antena udah kita pasang juga di sini. Antena buat mic wirelessnya. Oke, sekarang kita coba untuk musiknya dulu lah ya. Pakai USB aja dulu. Oke, volume MP3 di sebelah sini. Oke, ini udah nyala. Tak jelasin dulu di sini untuk line mic-nya ada 4, 1 2 3 dan 4 ya. Di sini jack Canon atau XLR. Teman-teman bisa pilih mau XLR atau jack Akai, di sini line-nya juga sama. Terus di bagian atas ini adalah main output jack Akai, dan di sini main output buat jack XLR atau Canon. Pilih salah satu. Dan di sini ada aux input, di sini ada aux send output. Aux send ya, oke. Dan di sini ada rec out. Oke. Kita lihat di bagian mic line per mic satu di sini. Oke, di sini ada fader. Terus ada PFL, ada balance, ini pen, ya. Terus aux send, oke, aux send on output dari sini nanti outputnya. Terus ada low, high, dan gain. Nah, semua mic ini sama. Terus di bagian sini, ini ada tombol efek atau send. Kita tekan ke dalam itu buat send, kalau dikeluarin buat efek. Dan ini repeat buat echo. Terus di sini ada volume MP3 atau aux. Ini volume di sini. Dan grafiknya di sini ada 5 ya. Di sini 1 2 3 4 5. OC. Terus ada tombol phantom. Kita tekan 48 voltnya langsung nyala. Matiin dulu. Terus ada volume phone buat headphone ya, buat dengar sendiri di sini atau di sebelah sini. Terus ada LR dan PFL, kita tekan. Terus di USB, ketika kita masukin USB-nya, nah ini teman-teman nanti bisa pilih, langsung putar aja ke knob yang di atas ini. Oke, ya, nomor-nomor lagu, kalau kita udah putar, langsung di play, nggak usah ditekan. Kalau ditekan, itu buat pause, kalau tekan lagi, play. Volume di sini. Itu ya, kita tes lagi. Terus ada tombol mode. Kalau kita tekan, ini menunya recording. Tekan lagi menu Bluetooth. Seperti itulah kira-kira. Oke, kita tes dulu. Mic wireless bawaan dari mixer Turbo Mic 1. Oke, mic-nya 2. Kita nyalakan dulu. Nah, untuk volume mic wireless bawaan dari Turbo Mic ini. Ini bagian di nomor 4. Di sini ada tulisan wireless to 4. Kita naikin dulu gainnya. G, G low, 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 1, 2, this. Halo, 1, 2, 2, 1, 2, G, this. Halo, 1, 2, 2, 2, 1, G, this, 1, 2. Halo, dua-duanya nyala, this, 1, 2. Ini grafiknya, kodolan sinyalnya udah masuk juga. This, 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 1, 2. G, G. Saya coba naikin echo. G, saya tekan. This, 1, 2. 1, 2, 2. Oh, kalau ditekan, efeknya langsung muncul. Kalau nggak ditekan, buat di aux send. Jadi langsung masuk di send output di sini. G, G, G. Benar-benar. This 1-2. 1-2. G, low, this 1-2. 1-2. G, this 1-2. Di sini juga ada lampu indikator ngepiknya ya. Jadi pas kita ngomong, langsung ngepik juga. G, this, this, this. Halo. Kita coba tekan lagi untuk echo-nya sampai nomor 16 tok. G, 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 G. Low, this, this, this. G, low, this, this. Saya kira untuk mixer ini kalau buat dipakai buat meeting ya oke-oke aja lah. G, this, 1, 2. Saya coba nyanyikan lagu. G, terlalu besar echo-nya, repeat-nya kita turunin di sebelah sini. G, low, this, 1, 2. G, low, this, 1, 2.
dengarkan musiknya. Hui A C low is 1 2 1 2 1 2 check this. Oke, kita coba tambah mic lagi di bagian mic line 4. Biasanya kalau kita tambah mic lagi nggak bisa biasanya. Tapi ini bisa, mic kabel. C12. Mic wireless bisa atau nggak? Nah, ini bisa juga nih. C12. Jadi semua line mic ini bisa dipakai secara bersamaan dengan mic wireless ini juga. Ini saya tambah lagi nih. Ini mic wireless. Ini mic kabel. C. Kita tambah lagi gainnya. C low. This 1 2. Kita tambah lagi height-nya. C low. This 1. Tambah lagi low-nya. C low. This 1 2. Nah, sayangnya kalau pas kita matikan di mic kabel, mic wireless juga otomatis mati. Coba ya. Nah, ini mati. Jadi on off-nya ada di mic kabel ini. Cek 1 2. Baru mic wireless bisa nyala. Seperti itu kira-kira. Oke, sekarang kita coba masukin kita ambil aux output-nya. Aux send output. Kita ambil, kita masukin ke speaker yang 8 inci. Kita masukin ke ampli yang lain ya. Kita coba hubungkan ke ampli atau bagi outputnya. Tis 1 2. 1 2 1 2. Nah, ini belum masuk. Tis 1 2. 1 2. Low tis. Sekarang kita coba nyalakan, tekan aja keluarnya untuk send ini. G. Nah, ini udah masuk 1 2. Sayangnya kalau kita pas nggak tekan masuk ke aux send ya, jadi echo nya langsung mati semua. G. Ini echo sudah tidak terpakai. Nah, kalau echo-nya ditekan di sini baru bisa pakai, karena ini diperuntukkan pilih salah satu, mau dihubungkan ke aux send atau ke masuk ke efek. Cek 1 2 tis. Saya matikan, saya coba pindah untuk mic kabel ini, saya pindah ke nomor yang 3. Ini mic wireless masih nyala. Kita nyalakan yang nomor 3. Mic 3 berarti yang di posisi 3 di sini. Halo, C this 1 2. Nah, di echo tetap masuk, tapi di aux send belum masuk. Kita harus lepas. C low. Nah, ini baru masuk ini suaranya. This 1 2. 1 2. C this 1 2. Oke, 1 2. Ya, terlalu dekat. C low this 1 2. Oke, kita coba nyalakan bluetoothnya ya. Oke, sudah terhubung. Oke. Oke, gitu aja untuk review Power Mixer Turbo Mix 1 dari Hardwell. Untuk harga, teman-teman nanti cek saja di kolom komentar atau di deskripsi box. Harganya nanti saya cantumkan di situ. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komen di bawah. Tetap subscribe di channel Kohendra, Bulma Super, saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Kohendra, thank you for watching.